teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Syamsir Yusuf channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Video kali ini saya akan mengajarkan teman-teman cara menganalisa tren yang sangat sederhana ya, yaitu kita cukup menggunakan beberapa indikator yang kita gabungkan atau kita kolaborasikan. Pertama ingin saya tunjukkan indikator yang perlu kita gunakan pertama ya, supaya swing jelas gitu ya. Saya akan menggunakan indikator yang namanya garis zigzag. Cara aplikasinya adalah cari di ini, saya menggunakan MetaTrader 4 ya teman-teman ya. Ini ya, di bagian navigator ya teman-teman, cari indikator sini ya. Lalu teman-teman cari bagian akhir biasanya. Ini zigzag ya. Nah, klik dua kali. Lalu di sini ini warna kita bisa ganti ya. Kita pilih warna yang agak cerah. Saya selalu menggunakan warna cerah itu warna biasa, warna kuning ya. Perpaduannya bagus. Ya ini garisnya kita tebelin dikit lah ya, bikin dua. Lalu yang penting inputnya teman-teman. Input nick bawaan 1253. Kita ganti dengan 5 ya. Atasnya, bawahnya 3 ya. Ya ini 1 ya teman-teman, supaya ini swingnya lebih pendek. Kalau bawaan 12 ini ya swingnya agak jauh ya. Kadang ada yang swing yang terlampaui. Memang saya yakini ya garis zigzag ini tidak sempurna ya, tapi buat teman-teman pemula saya rasa walaupun tidak sempurna ya, tapi lebih baik kita menggunakannya. Kalau kita lihat di sini kan, sebenarnya kalau di sini bisa satu swing ya ke sini. Ya itulah yang saya katakan tidak sempurna. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita gunakan saja daripada tidak ada sama sekali untuk acuan swingnya. Karena saya yakin dan percaya ya buat teman-teman newbie seringkali bingung ini mencari swing high swing low kalau tanpa ada alat bantu. Pertama kita menggunakan garis zigzag. Kedua kita cukup menarik trend line ya. Trend line ini sudah ada di sini ya teman-teman ya. Ini trend line namanya ya. Kita bisa gunakan trend line untuk menganalisa trend. Contoh di sini teman-teman. Ini kalau kita lihat di H1, ini H1 ya. Kita boleh menggunakan trend line. Kita kolaborasikan lagi dengan ini ya, horizontal line. Karena kedua line ini kita bisa manfaatkan, gunakan sebagai garis support dan resisten juga. Di samping itu, kedua line ini juga berfungsi sebagai perubahan tren. Secara singkatnya begitu ya teman-teman. Nah, ini contoh ada di sini berapa teman ya. Kalau kita lihat ini ya, garis-garis swing ini ya. Nah kita lihat di sini ya. Ini kan ada pertukaran ya, ada pergantian tren ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ngambil di sini ya. Ini paling mudah ya. Contoh di sini teman-teman. Syaratnya minimal ya, kita harus menarik dua lembah ya teman-teman, dua swing. Contoh di sini saya ngambil trend line. Kalau untuk naik, kita tarik dari bawah, swing low bawah, sama-sama bawah teman-teman. Nah, contohnya begini. Lalu, sebenarnya setelah umpamanya market belum jalan sampai ke ujung ya di sini. Kita hanya cukup menggunakan dua kaki ini, swing low yang di bawah ini. Karena di sini kita belum tahu kan market itu arahnya kemana. Supaya nanti kita bisa tahu bahwa tren yang naik ini apakah masih bisa valid atau enggak ya teman-teman. Kita lihat di sini, kita menggunakan time frame H1 karena ini adalah untuk trading jangka pendek atau sering kita sebut yaitu trading dalam day trade gitu ya, intraday, yaitu tradingnya sehari atau dua hari. Nah, makanya kita menggunakan time frame yang kecil ya. Kalau kita ingin swing ya, trading yang lebih lama ya, tentu cara pemakaian time frame-nya harus memakai time frame yang agak lebih besar. Cuman kalau kita day trade itu kan kita juga bisa menempatkan ini posisi untuk stop loss kita. Jadi contoh di sini teman-teman. Umpamanya gini teman-teman ya. Ini kan belum terjadi. Anggaplah sini belum terjadi ya, ujung ini ya. Kita udah mendapatkan dua ya. Kita bisa tarik dua garis dan di atas ini sebenarnya kita juga bisa tarik garis lagi ya teman-teman. Secara kasat mata ya teman-teman, kalau kita lihat ini kan kecenderungan trennya kan naik ini teman-teman ya, karena ada kemiringannya untuk naik. Kalau kita ngambil posisi buy ya di daerah ini ya teman-teman, di sini, karena ini kita ngambil buy di sini ya. Lalu stop loss kita di mana teman-teman? Stop loss kita tentu di sini ya. Nah, ini saya kasih tanda ya. Karena kita ngambil buy, posisi stop loss kita di mana? Artinya di swing bawah ini. Kalau harga sudah bergerak di swing bawah ini, artinya trennya udah rusak. Ya, tren naiknya udah patah gitu. Nah, coba kita ukur ya dengan tanda tambah ini. Kalau dari sini ke sini, ini goal ya teman-teman. Ini adalah 72 pip. Artinya kita meresikokan stop loss kita, kerugian kita adalah sebesar 72 pip. Ya, mungkin kita lebihkan lagi lah ya, 80 pip lah gitu. Tentu saja biasanya kalau winning rate kita 1:1 ya, kalau loss 80 ya profit juga ambil 80 ya. Jadi ada 1:1 gitu. Kalau ini kita lihat gimana ya teman-teman ya. Kalau kita ngambilnya di sini, artinya di sini ya. Ini baru 60 pip ya teman-teman. Ya karena ini memang ada candlenya amat panjang. Ya agak panjang dikit ya. Ini ada harami ya teman-teman ya. Lalu gunanya dari trend line ini teman-teman, kita hanya ingin mengetahui apakah trend ini masih valid nggak naiknya. Caranya gimana? Setelah kita bikin swing lane ini ya, teman-teman lihat begini. Sebetulnya ya, di sini kan sudah ada 1, 2. Di sini sebetulnya kita boleh adjust lagi ya teman-teman. Pemah dari sini. Jadi tren itu kita bisa adjust terus, nggak dipakai satu kali aja. Ini kan dari sini ke sini. Ini berarti harinya udah beda ya. Ini harinya adalah tanggal 23. Ini berarti hari Jumat ini ya, biasa ini tanggal 27. Berarti dari sini ke sini kita bikin satu swing. Lalu di sini kan masih ada swing. Swingnya ini kan kalau kita lihat kan masih di atas swing low ini. Nah, jadi analisa kita ini tren masih berlanjut. Kapan pemberhentian trennya teman-teman? Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini tren setelah sampai di puncak ini ya, tren ini sudah patah. Jadi swing lane ini yang semula kita jadikan garis support telah di breakout. Ini udah di breakout teman-teman ya. Jadi sini ada naik kan. Di sini sudah terjadi reversal. Lalu trend line kita ini udah di breakout. Hari ini sebetulnya ini sudah support 1 kita udah jebol ini teman-teman. Support 1 kita udah jebol. Lalu support 2 kita di mana teman-teman? Kita bisa kolaborasi dengan garis horizontal. Ini support 2. Karena di sini ada swing ya. Oke, di sini ada swing. Dan di sini support sudah dijebol, dan di sini kita boleh kasihkan lagi satu swing, nggak apa-apa ya. Di sini ya. Karena di sini kalau kita lihat ini banyak pemberhentian harga di sini, terjadi kayak semacam base gitu ya. Ini daerah-daerah supply demand di sini ya. Berarti biasa di sini ketahanannya lebih kuat gitu. Setelah ini dijebol, kita sebenarnya hati-hati, jangan berharap ini masih naik terus. Untuk day trade ya, untuk day trade di sini kalau ini, yang swing ini udah dijebol ya teman-teman, ini tandanya trennya udah patah. Yang semulanya tren naik, ya sekarang udah berganti tren, sudah turun. Ini turunnya lumayan dalam ya teman-teman, kalau kita tarik dari sini, umpamanya kita entry sell, kalau kita tarik ke bawah, ada 246 pip loh teman-teman. 246 pip. Lalu di sini kita lihat, ini swingnya cenderung panjang. Swingnya cenderung panjang sampai ke bawah. Di sini ada pembentukan sedikit swing. Lalu kita lihat lagi. Kalau begini kita juga bisa narik teman-teman. Kita boleh tarik lagi swing. Ini kita mau lihat dia kemana. Ini ada 2 kan. Syarat yang saya bilang tadi ya. Ini. Kalau masih dia ya turunnya sejajar dengan garis trend line ini, itu kita asumsikan ini trennya masih turun ya teman-teman. Tapi setelah dia turun di sini, kita lihat lagi ini swing lane-nya. Lalu timbul candle reversal. Di sini langsung memotong. Di sinilah sebenarnya kita boleh setup ambil posisinya buy. Karena kita anggap yang trend line di atas ini sebagai resistennya sudah dijebol. Jadi trend line ini cukup bagus ya teman-teman. Buat kita seorang trader pemula ya. Karena penggunaannya cukup sederhana. Dan dia bisa dipakai multi time frame. Mau di D1 bisa. Ya tentu kalau di D1 ini, ya ini kan, swing, pembentukan swingnya tentu lebih lama daripada H1. Karena kalau D1 ini satu candle kan 1 hari. Kalau H1 ini satu candle satu jam. Jadi tergantung kebutuhan. Sebetulnya kalau untuk kita day trade ya kita bisa gunakan D1 atau H4 lah ya. Kita anggap H4. Nah, contoh di sini kalau H4 ini ada juga swing ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada dua swing ya nih. Kita bisa tarik teman-teman ya. Kita bisa tarik aja swing-swingnya ini. Ya dari sini boleh ya. Nah ini. Awalnya kan begini teman-teman di H4. Cuma kan kalau di H4 ini kan swingnya, pembentukan swingnya ini kan lebih lama ya. Karena dia satu candle ini kan 4 jam ya. Tapi minimal kan dari sini kita bisa ketahuan bahwa ini trennya udah patah. Artinya trennya udah berubah. Dari trennya naik sudah berubah menjadi trennya turun. Begitu juga di sini teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga kita bisa tarik ya. Nah ini. Semulanya ini trennya kan turun sampai di sini ya. Ini ada pembentukan kayak bendera gitu ya. Nah, ini setelah dipotong trennya ini, ya ini harga sudah langsung naik. Jadi sangat gampang ya teman-teman cara menganalisa tren, sangat sederhana sekali ya. Baik, itu saja ya teman-teman video saya kali ini. Semoga membawa pencerahan buat para newbie semuanya. Apabila merasa video ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya.